Okay guys, hai, assalamualaikum semua, apa khabar? Okay, firstly saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber. Okay. Okay, firstly saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang like, yang komen, yang share, yang tengok video saya sebelum ni. Kerana channel saya baru-baru ni dah mencapai 1000 subscriber. Okay, so saya nak ucapkan di kesempatan ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang support, yang tengok, yang like, yang share, yang komen, yang juga subscribe channel saya. Okay, saya rasa saya tak dapat kalau korang semua tak support channel saya. InsyaAllah akan datang, akan ada lagi video-video yang menarik untuk saya kongsi. Hari ni ada hari Sabtu, hujung minggu, so tak ada apa-apa pun nak buat. So bila dah termenung dekat aquarium, tiba-tiba tengok air aquarium ni dah jadi kan. Korang memang semua nampak aquarium ni cerah sebab ada lampu kan, ada lampu. Kalau tak ada lampu, korang akan air tu nampak keruh lah. So tak ada apa-apa nak buat hari ni, so kita akan tukar air ni. Okay, dalam aquarium saya ni tak ada apa-apa yang menarik sangat. Cuma biasalah macam orang lain juga, saya beda ikan mas. Yang ni yang paling besar ni. Yang ni yang sederhana, yang tu yang paling kecil. Lepas tu yang lain, yang ni ikan yang pink ni. Alah, serabutnya. Okay, ni adalah ikan Danius. Yang kalau korang perasan, yang pink ni, yang gerak-gerak cepat-cepat ni. Ni adalah ikan Danius. Saya beli dalam 4 ekor je. Lepas tu satu lagi saya beli ikan, ni adalah ikan Danius. Ikan Neon Tetra rasanya. Okay, ni adalah ikan Neon Tetra. Dan ni adalah filter yang saya guna, filter air terjun ni. Filter ni dalam RM30 kot. Macam tu lah lebih kurang, yang saiz besar sikit. A few moments later. Okay guys, patutlah air keruh semacam je. Rupanya dia ada something dekat filter ni guys. Okay, ada something. Okay guys, ni telur yang aku nampak. Aku tak pastilah ni telur ikan apa lah. Tapi memang jelas lah, tengok dia punya texture dia. Tak pasti ikan mas ke, ikan Danius ke, ataupun ikan neon ni. Tapi memang banyak dekat filter ni. Dekat tepi-tepi tu pun ada banyak. Aku rasa ni telur ikan ni. Ni bukan sebab warna dia macam nampak macam kristal lah macam tu. Okay, so kita akan ambil ni filter ni. Aku bimbang juga sebab ni first time kot aku ada telur ikan macam ni. Okay, slowly. Wah guys, nampak tu guys. Macam banyak weh. Tepi-tepi ni yang ni yang jelas kot. Yang tu. So macam mana aku nak buat? Aku nak ambil filter ni. Okay, aku letak sini. Okay, so kita akan celup kat dalam ni. Celup dalam ni sekejap. Okay, nampak tak? Oh bocor. Dia akan, kau nampak tak? Terang gila weh. Okay, telur ikan weh. 4-6 days later. Okay, so ni adalah span filter yang ada telur kat dalam. Kalau korang perasan, yang sebelah kiri yang berwarna tu, yang berwarna macam orange gelap macam tu, tu adalah telur ikan mas. Saya dah simpan lebih kurang 5 hari. Okay, ini adalah rupa telur yang tak boleh menetas sebab dia dah rosak dah. Sebenarnya tempo untuk telur ni menetas lebih kurang, dia tak sampai seminggu, dia lebih kurang 3 hingga 5 hari. Dan ni adalah rupa telur ikan saya yang tak boleh menetas sebab dia dah rosak. Rosaknya sebab saya tak, satu yang pertama saya tak jaga air. Yang keduanya ada orang kata kena letak apa benda dah, mentalist apa benda dah. Saya pun tak tahu sebab ni adalah first time saya dapat telur ikan. Okay, ni juga adalah telur.
Dan juga kena letak apa-apa lagi, saya pun tak ingat lah. Benda tu semua saya tak ambil cakna dan telur ni dah pun rosak. Okey, kalau korang perasan dekat bawah tu sikit, dia ada macam putih-putih dekat telur tu. Tu adalah telur yang rosak. Sebab saya dah makan masa 5 hari, lebih kurang 5 hari. So kalau 5 hari telur tu masih ada putih-putih, bermakna telur tu dah rosak lah dan tak boleh menetas. Okey. Satu lagi, kalau rupa telur yang rosak, dia akan naik fungus. Okey, fungus macam ni. Okey, korang perasan tak? Fungus dia, itu dia. Okey. Tu adalah fungus. Ataupun kulat lah, kulat. Fungus ni akan merosakkan telur-telur ikan tu dan dia akan menyebabkan banyak bakteria lah yang akan wujud. So telur tu tidak akan lagi menetas, okey? Sebab ada fungus dan ada bakteria. Okey, itu sahaja video untuk kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan selalu tengok-tengok dan subscribe channel YouTube saya. Okey, thanks for watching guys.